Udah gak bisa masuk sini. Tapi harus di sana, di masjid sama di sana. Tapi saya karena bangsa, loh ini kepiye? Saya dijawi Gus kita. Oh iya, bung. Ya udah, itu di depan itu kan mobilnya bukan dijawi Gus Ibu, ya diusir sama itu. Ini langsung ke acara saja. Ya. Dari sana jauh itu terobos ada jalan terobos sana. Ada jalan terobos enggak cuma itu yang di sana yang dioper ke Telantan. Bupati orang Jawa. Haji Adil. Jadi pakai ini banyak dari diubah dengan kiai dari paling baru dengan kiai itu kembali itu dengan kiai. Ini perkenalkan Pak Cik Sayyid Rizaldi Junaidi Rizaldi Ketua Rembuk Nasional Aktivis 98 yang lagi viral memberikan support kepada Kapolri dan mendoakan supaya permasalahan di Polri beserta jajarannya khususnya Pak Kapolri cepat reda dan menjadikan bangsa Indonesia ini tetap jaya NKRI harga mati. Ini Habib Sagaf dari Lampung. Bisa kasih ulasan sedikit tentang pesan-pesan terhadap bangsa warga yang warga bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih Gus, terima kasih Pak. Ya bicara bangsa ini kan tentu kita bicara tentang masa depan. Bicara masa depan tentu bicara tentang kembali melihat sejarah. Ketika melihat sejarah masa lalu, tentu terkait bagaimana mengayomi anak muda karena menuju masa depan itu. Karena bagaimanapun Soekarno pernah mengatakan hari ini itu cuma titipan ya anak muda masa depan itu. Kita ini kan hanya meneruskan saja. Begitulah berikutnya seterusnya. Yang paling pasti secara global kita sudah dengar dari Bapak Presiden juga tentang ada resesi. Ya, krisis energi, krisis pangan. Tapi saya selalu di badan kemana-mana tempat saya katakan Indonesia sebenarnya di menurut Allah SWT alam luar biasa. Kita insya Allah tidak akan menikmati sedasar itu. Karena bangsa ini kuat kan dari dulu. Kalau bilang, kenapa tidak? Ini kan sudah Ukraina, Rusia, pangan, energi, Eropa, Amerika. Nah, Indonesia ini unik. Dia boleh marah karena harga minyak goreng naik 14.000, 38.000. Tapi kalau lebaran, bajunya dia ngantri beli. Harga 300.000, 500.000. Nah, ini uniknya Republik Indonesia. Uniknya masyarakat kita. Satu, kedua, kita itu paling bangsa paling tepi seliru. Saya pengalaman saya naik gunung. Kalau kita naik gunung, pergi ke desa terakhir, itu kita duduk aja, bang, assalamualaikum.
depan kita duduk, nanti lagi teh datang, nanti lagi nasi datang. Jadi bangsa kita susah mengalami krisis, karena bangsa ini kuatnya dari perekat sejarah, kemudian perekat nusantaranya kuat gitu. Ditambah lagi leluhur kita ini kan luar biasa. Nah, kaitnya sama anak muda, ya anak muda harus kita berpikir bahwasanya harus bisa mengendalikan jempol jari itu. Karena jempol jari ini kan bisa jadi berita hoax, menyambung berita yang tidak benar. Padahal kita bisa melewati ini. Corona saja, pandemi corona ini, kita perlu 250 juta jiwa. Meninggal kita aja nggak sampai 1 juta. Amerika skentop. Kita nggak boleh di situ hari ini. Dan saya rasa bangsa kita sudah teruji. Bahkan kalau kita lihat sejarah masa lalu, di Eropa masih abad ke-8, kita sudah punya Kertanegara, kita sudah punya Airlangga, sudah punya kemegahan perkembangan dan segala macam. Jadi insya Allah kita bisa melewati krisis-krisis yang secara global lagi menjalar ke seluruh dunia. Di dunia, bukan bicara Indonesia kalau soal krisis ini. Tapi begitulah kita bisa antisipasi dengan berbagai macam cara. Karena pemimpin kita itu pemimpin yang diberkati, diberkahi oleh Allah SWT. Nah, terbuktinya hari ini krisis apapun, sepahit apapun, kita bisa melewatinya. Walaupun itu pasti ada risiko, ada kesulitan kita bayar. Saya rasa bisa saya sampaikan bahwasanya mari kita tetap berdoa, beristighfar, bertawakal, bahwasanya krisis yang akan diprediksi akan terjadi luar biasa ini, kita mungkin tidak mengalami sedasar ini. Kalau 10% wajar, karena kita kan bagian dari masyarakat dunia. Beda sama Singapura, dia pandemi corona langsung goyang, nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa, saudara. Contoh aja ini sebelum saya tutup. Kita nggak makan, pergi aja ke rumah makan Padang atau orang muda. Wartak ya, TBB. Kita ngaku aja nggak makan. Anak muda udah makan, lapar nih. Nasi pasti. Nggak pakai banyak. Itu hebatnya Republik ini. Itu hebatnya Indonesia ini. Dan kemudian yang bisa memecah belah kita itu juga bukan masalah krisis ekonomi. Hanya dua yang harus kita waspadai. Satu, agama yang diadu, kedua suku yang diadu. Nah, dua ini kalau kita bisa jaga, nggak ada yang pasti bisa bersabar bangsa ini. Saya rasa itu bersih dari sampai. Jadi Subhanul Yom Rijal Luhut ya. Muda masa kini salam pemimpin besar Tuhan. Nah, kita tanah air sebagian dari iman. Bukan syirik. Perbuatan minal iman. Bukan syirik, seperti kata-kata orang itu. Karena yang mengatakan syirik itu. Karena nggak paham esensinya cinta tanah air itu. Kamu tak ada 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 kamu tak